Deepavali tak not so grand sebab masalah COVID-19. Lagipun ini lockdown MCO, ramai tak datang lah. Kaum India tak datang untuk beli barang-barang decoration, barang-barang macam muruku, biskit semua. Sebab MCO, kita niaga dah barang banyak lah. Very, very tough, very tough. Biasa kita masa ini ramai, ramai datang nak beli barang decoration, barang biskut, muruku dan barang-barang lain dalam kedai ini. Kedai. Tapi masa COVID ini susahlah sebab lagi pun biaran kementerian bagi Dato' Sabri dia cakap pagi sampai 6 sampai malam pukul 10. Malam pukul 10, 9.30 pukul 9 kita kena start tutup kedai. Deepavali tahun ni 2020 memang paling teruk. Sebab kita punya bisnes pun terlalu down. Tak feel macam Deepavali. Terlalu sunyi. Pasal COVID, so semua orang takut sangat. Memang bisnes sudah banyak drop. Kalau tak ada, kalau 2 minggu saja lagi untuk Deepavali, memang terlalu ramai. Tapi sekarang nak jual satu buku pun memang susah. Lagipun sini banyak kedai kan, bandingannya betul-betul terlalu susah. Deepavali kita saat buat cakap kita kena celebrate sekarang time cara betul itu kita punya menega pun banyak orang kita tak apa dah cakap pun semua all want be safety, more safety, menjaga diri. Kadang-kadang dia orang teman mari pun, dua orang mari just shopping little bit. Kita jalan, kita pun susah mau cakap. Apa nak kita mau cakap, kita mau safety, kita menjaga diri, kita mau jaga negeri, semua juga. Orang semua lagi apa mau cakap. Saya pun tak tahu apa mau cakap. Kita mau celebrate rumah lah, dalam rumah celebrate lah, makan lah, inilah sajalah. Kita tak boleh jalan-jalan, angkat anak-anak semua pun tak boleh jalan. Kita susah macam cakap lah. Kita mau jaga diri, the sickness, we must very careful, that's all.